para sahabat Nabi bukanlah lurus bendul macam yang kita faham. Bahkan mereka lebih bijaksana bila berhadapan dengan krisis semasa. Inilah kisah Mughirah bin Syu'bah ketika berhadapan dengan fitnah penduduk Bahrain. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Umar pernah melantik Mughirah menjadi gubernur di Bahrain. Namun penduduk Bahrain enggan menerimanya sebagai gubernur. Umar lalu membatalkan pelantikan tersebut. Namun penduduk Bahrain bimbang jika Mughirah akan dilantik semula untuk jawatan tersebut di masa akan datang. Lalu salah seorang dari pemimpin mereka mencadangkan satu perancangan untuk memburukkan reputasi Mughirah dengan memfitnahnya. Dia mencadangkan supaya mereka mengumpulkan wang sebanyak 100,000 dirham untuk dibawa menghadap Umar. Kemudian dia akan menyatakan bahawa wang tersebut adalah milik Mughirah yang diambil dari kantong negara. Mughirah telah menyerahkan wang itu kepadanya untuk dijaga. Oleh itu, tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk menyerah kembali wang itu kepada Mughirah. Betapa jahatnya niat lelaki tadi. Tindakannya itu supaya memperlihatkan Mughirah sebagai seorang yang tidak amanah. Tetapi apa yang dia tidak tahu adalah Mughirah bukanlah calang-calang orang yang mudah difitnah. Setelah lelaki itu datang menghadap Umar dan menceritakan hal tersebut, Umar pun memanggil Mughirah untuk bertanya kebenaran kisah itu. Mughirah pun menjawab, lelaki itu telah berbohong, wahai Umar. Aku bukan ambil duit negara hanya 100,000 dirham, tetapi sebenarnya aku telah ambil 200,000 dirham. Mendengar itu, Umar pun berkata, kenapa kamu lakukan demikian? Jawab Mughirah, keluargaku memerlukan. Mendengar jawapan Mughirah itu menyebabkan lelaki tadi menjadi ketakutan. Dia takut jika Umar menganggap bahawa dia yang telah mencuri 100,000 dirham dan menyerahkan hanya 100,000 dirham sahaja kepada Mughirah. Umar pun berkata kepada lelaki itu, bagaimana kedudukannya sekarang? Lelaki yang ketakutan itu menjawab, demi Allah wahai Umar, sebenarnya Mughirah tidak pun mengambil wang negara untuk dirinya. Apa yang kami lakukan ini adalah sebagai satu usaha agar Mughirah tidak kembali dilantik menjadi gubernur di negeri kami. Mendengar itu, Umar bertanya kepada Mughirah lagi, kenapa kamu mengaku mengambil wang negara? Jawab Mughirah, aku mengaku supaya aku dapat menyingkap pembohongannya terhadapku. Betapa bijaknya kaedah yang digunakan Mughirah untuk mematahkan pembohongan yang dilakukan terhadap dirinya. Pengajaran yang boleh kita ambil di sini adalah, pertama, kita sepatutnya menjadi Muslim seperti Mughirah yang penuh kebijaksanaan dan tak mudah diperkotak-katikkan. Tidak mudah untuk musuh memperdayakan kita. Kedua, kecerdikan sepatutnya menjadi pakaian seorang Muslim. Ini kerana hanya dengan kecerdikanlah seorang itu mampu menyelesaikan masalah yang timbul dan bukan menyerah begitu sahaja terhadap masalah. Semoga kisah Mughirah ini menyebabkan kita mampu transformasikan pemikiran kita supaya bijaksana sepertinya. Benar firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Demikian itu adalah tanda-tanda bagi mereka yang memerhati, yakni mempelajari Al-Hijr 75. Mereka yang melakukan penelitian dan berhati-hati saja akan selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum.